Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada kemudian kalimat dibuka dengan innama, maka hukumnya terbatas di hukum itu saja. Kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama yang punya sifat khasyah kepada Allah itu hanyalah dari kalangan ulama hanya ulama saja hanya kalangan orang-orang yang punya ilmu, dia punya sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu khasyah? Khasyah itu sifat takut yang dalam kepada Allah. Yang dengan perasaan takut yang dalam ini mendorong yang bersangkutan untuk terus beramal soleh, berbuat sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Takut kalau subuh ini terlambat, saking takutnya terlambat bangunnya sebelum subuh. Subuhnya 4.38 dia bangun jam 3 tuh. 3.48 sudah bangun karena takut terlambat. Ya. Takut kalau nanti Ramadan tidak sempurna puasanya. Bulan Syaban dia perbanyak latihan. Mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu masuk Syaban, Nabi banyak berpuasa kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala Karena takut saat masuk Ramadan enggak punya kebiasaan yang baik untuk puasa. Takut kalau nanti pulang enggak ada ayat Quran yang dibawa karena penghuni surga itu hadisnya sahih di at tirmidzi nomor hadis 2915 nanti penghuni surga itu saat naik ke surganya itu diminta oleh Allah membacakan Al-Quran yang biasa dia baca saat di dunia ya wakar fa inna akhir akhir manzilatika ayo naik ke surga bacakan Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia nanti akhir bacaanmu itu disitulah tempat tinggalmu di surga di kalau antum biasa baca lima ayat, begitu selesai lima ayat, di situ tempat tinggalnya yang sepuluh ayat naik lagi ke atas, naik, 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 sepuluh ayat selesai, di situ tempat tinggalnya yang dua puluh ayat naik lagi. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan nanti para ahli surga banyak yang menyesal. Oh, subhanallah, menyesal masuk surga. Kalau menyesal masuk neraka, biarin aja. Ah, ini masuk surga. Kenapa? Yang lima berkata, Ya Allah, kenapa saat di dunia saya nggak baca sampai sepuluh? Yang sepuluh berkata, Ya Allah, kenapa saya nggak baca sampai dua puluh? Oh, yang tiga puluh juz enak aja terus sampai ke atas. Binal jin wan tingkat paling tinggi surganya. Ustaz, boleh nggak dibalik bacanya dari Anas dulu misalnya? <tid> Tidak. Baik. Terus, 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 terus. Nah, ada orang-orang yang punya sifat khasyah, takut kalau pulang nanti saya nggak punya kemampuan baca Quran, makanya di dunia tuh dia terus baca, baca, baca. Ada yang baca Al-Baqarah, sehingga kata Imam An Nawawi dalam kitabnya At Tibyan, ada di antara orang-orang saleh dulu tuh apa yang dia bisa itu yang dia amalkan. Al-Baqarah dulu baca, Al-Baqarah tiap hari, tiap hari, tiap hari. Sampai saking dekatnya dengan Al-Baqarah, satu kali dia tertidur, nggak sempat baca Al-Baqarah. Tiba-tiba malam harinya terbangun, kaget, ya, tangannya kemudian tengah, kena kawannya ditanya oleh kawannya mabika kenapa kamu kata orang ini wallahi raaitu fil manam laqad nafahat saya mimpi tadi ya Allah diseruduk al baqarah sapi betina diseruduk al baqarah jadi maksudnya surat itu mengingatkan dia kamu belum baca saya belum baca saya karena ada hadis sahih menyebutkan orang-orang yang lekat dengan Al-Baqarah dan Ali Imran nanti di akhirat dua surah itu akan menjadi pelindung dia ka'annahuma ghamamatan akan jadi pelindung dia saat orang lain banyak kepanasan ya kan nanti ada yang dikasih tenda tujuh golongan yadhulluhumullahu fi ada tujuh golongan mendapatkan naungan Allah saat orang lain merasa kepanasan sulit matahari sudah pekat air keringat naik sampai diibaratkan terus naik terus naik sampai capek orang sudah enggak peduli masuk surga atau neraka yang penting pengen dihisap pengen dihisap pergi ke nabi-nabi dari nabi Adam minta syafaat sulit 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 cepat pengen dihisap eh tujuh golongan santai aja kenapa tuh mereka iya kenapa ya kita biasa aja di sini tujuh golongan al imamul adil pemimpin yang adil ya ada lagi nanti syabun aw rajulun kana qalbuhu muta'alliqan bil masajid anak muda yang hatinya lekat dengan masjid Masya Allah, remaja rel masjid ada remaja Real Madrid, ada remaja Real, Real, Masjid, ya. Wah, dekat. Syabani, ya tahabbafillah. Ada dua orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi ngingetin tuh. Akhi, malam tahajud ya. Ya akhi, besok kita ke masjid ta'lim ya. Kalau ada seseorang salah, akhi jangan begitu khawatir kita berpisah nanti di surga. Uh, saling mengingatkan. Ya. Dan hadisnya bukan mengatakan akhi ukhti, ukhti bangun tahajud. <laughs> Modus. <laughs> bukan. Lah <laughs> ya, Nah, itu. Tapi tujuh ini cuma di tenda itu aja nggak bisa keluar. Jadi kalau keluar panas. Ada lagi tenda yang diikutin terus kemana-mana diikutin, ikutin, ikutin, ikutin. Apa itu al baqarah al yamran al baqarah dan al yamran ah, Jadi orang-orang ini takut saat pulang tuh saya nggak bisa punya hafalan Quran. Saya nggak bisa punya bacaan yang saya bacakan di hadapan Allah. Makanya Muaz yang sering saya kisahkan itu, yang orang Mesir, yang matanya buta itu, ya dia kemudian berusaha menghafal Quran menghafal Quran diantar oleh bapaknya tuh ya pakai motor-motor yang mungkin sekarang motor sederhana lah dimodifikasi dashboardnya itu jadi setiap berangkat 20 kilo lah kurang lebih naik motor itu di jalannya diberikan tulisan-tulisan ayat yang dihafal jadi anaknya menghafal kembali bapaknya ngelihat sambil ke depan sambil lihat sambil ke depan sambil lihat terus begitu pulang pergi sampai setelah hafal itu hafal 30 juz kisahnya viral di timur tengah Sampai datang reporter dari Kuwait, bertanya pertanyaan pertamanya: "Itu kalimatnya indah sekali. Kenapa Anda mau menghafal Quran?" Apa jawaban Anda? Ini kata beliau: "Wallahi, wallahi, saya menghafal Quran ini sebagai persiapan saya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Saat saya berdiri sendirian di hadapan Allah, ayah saya tidak menemani saya lagi, ibu saya tidak menemani saya lagi." Saya akan berdiri gemetar di hadapan Allah, tangan saya gemetar, kaki saya gemetar, saya akan katakan, "Ya Rob, ya Rob!" Jika bekal saya, Al-Quran yang telah saya hafalkan, saya berusaha menghafal Quran supaya bisa hadir saat ini berhadapan denganmu, jika hafalan ini belum mampu mengantarkan saya ke surga, maka kurangi hukuman saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Anda bisa kebayang nggak, anak kecil dulu masih usia empat tahun tuh? matanya buta menghafal Quran sebagai persiapan pulang menghadap Allah anda diberikan 40 tahun 50 tahun 60 tahun mata sehat pandangan jelas pendengaran juga jelas fisik juga bagus pertanyaannya sampai subuh ini berapa yang bekal yang anda kumpulkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala saat anda kembali kepadanya ah, itulah khasyah dia orang khasyah itu dorongannya iman dan amal soleh bukan sekedar takut tidak kalau yang takut banyak banyakkan takut gak ke neraka? Takut. Tapi takutnya itu tidak diwujudkan dengan amal soleh. Apa bentuknya? Banyak orang mengatakan takut ke neraka, tapi mengerjakan pekerjaan yang menjerumuskan dia ke neraka. Bohong itu kan neraka. Berselisih itu neraka. Gibah itu neraka. Mencela itu neraka. Faksha itu neraka. Pornografi, porno aksi, LGBT, faksha. Berapa kali antum buka WhatsApp melihat faksha, gambar-gambar yang tidak baik? kata-kata yang jorok, kalimat-kalimat yang tidak bagus. Berapa kali pendengaran digunakan untuk mendengar maksiat? Itu kan fahsyah, mungkar. Neraka. Banyak orang mengatakan takut ke neraka tapi mengerjakan pekerjaan yang menjerumuskan dia ke neraka. Di khasyah itu sekali lagi sifat takut kepada Allah yang mendorong yang bersangkutan pemilik rasa takut ini untuk mewujudkan sifat takut kepada Allah dengan banyak mengerjakan amal saleh. Ya takut dengan keadaan di alam kubur maka dia siapkan pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira membuat dia lapang di alam kuburnya takut kalau pulang nggak punya bekal maka dia cari bekal makanya orang-orang seperti ini nanti di Quran surah 98 al-bayyina di sini juga ada nanti disebutkan Quran surah 98 al-bayyina ayat 7 sampai 8 orang-orang seperti ini disebut dengan khairul bariyah khairul bariyah ya innal amanu وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه Kata Allah, ada orang-orang yang punya sifat khasyah kepada Rabbnya. Zalika orang-orang itu liman khasyah Rabbah. Sifat-sifat itu bagi orang yang punya sifat khasyah kepada Rabbnya. Siapa yang punya sifat khasyah ini? Ayat tujuhnya. Innal amanu wa amilu ulai kahum khairul bariyah. Yaitu orang-orang yang punya iman dalam dirinya. Imannya mendorong dia berbuat amal soleh. Kumpulkan, kumpulkan, kumpulkan. Di sifat khasyah itu bukan sekedar takut. Tapi ketakutan itu membuat iman kita terus mengumpulkan amal saleh. Nah, orang-orang yang seperti itu itu puncaknya hanya dimiliki oleh para ulama. Jadi kalau para ulama itu kemudian ditetapkan sebagai ulama oleh Allah, maka hal yang pertama nampak dalam dirinya sifat khasyah. Ya, jadi makanya saya sering katakan kalau ada ulama pintar hafal Quran dengan nomornya dengan ayatnya dengan posisi hafal hadis dengan macam-macam tapi tidak punya sifat khasyah maka dia bukan ulama yang seperti dilukiskan oleh Al-Qur'an